April pagi. Sini, 5 April 2021. Siap! Laksanakan! Pembacaan teks Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 citra manusia perhubungan. Lima citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Amanat Pembina Apel, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat! Selamat pagi! Selamat pagi! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi syukur pada pagi hari ini kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Kepala POKPD, Kasid Teknik dan Operasi. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian serta apel pagi yang berbahagia. Izin atas nama pimpinan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini dan mungkin juga harus kita laksanakan. Pertama, kami sebagai pimpinan mengharapkan apa yang dibacakan khususnya di dalam 5 citra manusia hubungan, mestinya sebaiknya marilah kita sama-sama, baik teman-teman sekalian maupun saya maupun para kasih, laksanakan sebagaimana di dalam 5 citra manusia perhubungan tersebut. Gesit, ramah, sopan, serta tanggap, disiplin, inilah yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai insan perhubungan. Ya, kita butir-butir tersebut memang harus kita laksanakan. Selama ini memang sudah kita laksanakan dan kami pandang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, tetap kita tingkatkan agar menjadi lebih baik. Terus yang kedua, sebagaimana teman-teman ketahui, mungkin sudah membaca bahwa pejabat kita tertanggal 31 Maret yang lalu, yaitu Kasih Jasa dan Kasih TOKPD, Pak Ismandar dan Pak Bandiono, sudah khususnya Pak Ismandar, beliau sudah dilantik untuk pindah ke Jakarta sebagai Kasubag TU di Ditangut, Direktur Angkutan Udara. Dan pada Pak Bagi, mungkin masih ke STTD Solo ya. Nah, seperti itu, ya kita ucapkan selamat kepada mereka, mungkin sesuai dengan cita-cita mereka. Dan begitulah seorang pejabat, mungkin baru 2-3 hari atau 2-3 bulan atau 1 tahun atau lain sebagainya, pandang perlu menurut pejabat pusat mereka atau pejabat-pejabat tersebut kapan saja akan pindahkan. Untuk itu saya berpesan, itu juga pimpinan berpesan, bahwa apa yang terbaik yang pernah mereka merencanakan, tunjukkan atau perbuat untuk kita
mohon untuk dilaksanakan. Ya. Yang baik diambil, yang jelek jangan. Ya. Cinta kami dari Gede kita mengucapkan banyak terima kasih. Begitu banyak hal yang telah Bapak lakukan, khususnya di TOKBD, di teknik, ya. Saya kira berapa puluh persen sudah meningkat dari sebelumnya. Itulah yang harapan kami, semoga pengganti Bapak juga seperti itu nantinya. Dan saya juga tidak tahu apakah nanti pada saat pelepasan Bapak dan Pak Ismo akan diadakan perpisahan atau tidak, itu saya belum tahu ya sampai sejauh ini. Namun pada momen ini saya mewakili teman-teman dari UBB Bintang mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tingkah dan perilaku masyarakat kami yang mungkin tidak berkenan selama dalam pergaulan kita, Pak, termasuk saya. Ya, manakala kiranya Bapak berkenan untuk memaafkan ini semua, kami mohon maaf. Dan kami juga berdoa semoga Bapak tidak mentok dalam langkah dan sesuai dengan cita-cita. Semoga nanti suatu saat ditarik kembali ke UPBU. Entah di mana, dan kalau bisa ya mungkin teman-teman tetap menyimpan alamat Bapak. Ada ilmu-ilmu yang teman-teman ingin tahu dari Bapak, kami mohon, saya juga mohon, semoga tidak, Bapak tidak keberatan untuk memberikan ilmu tersebut kepada staf kami di UPBU Tebian Sintang. Untuk kemudian untuk itu yang kedua, terus yang ketiga, sekali lagi tetap saya pesan, sepanjang peresmian bandara kita belum diresmikan, tentu kita tetap waspada dan kebersihan lingkungan tetap kita jaga ya, kebersihan lingkungan tetap kita rapikan, tetap kita perhatikan. Sewaktu-waktu kita tidak tergopoh-gopoh dan terburu-buru untuk membereskannya. Kemudian peralatan-peralatan sudah datang, mohon disimpan atau disesuaikan sesuai rencana semula. Artinya, siapa yang memberikan beban tanggung jawab untuk mengamankan dalam arti merapikan peralatan tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Ban Badiono untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Siap, ready. Pembacaan doa. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kedayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Hater. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Penghormatan kepada pembina hotel. Pada pembina. Hormat. Rek. Tegak. Rek. Pembina hotel meninggalkan lapangan hotel. Istirahat di tempat. Rek. Biar enggak terlalu tegang. Seluruhnya. Siap. Rek. Saya ingat sekali pertama kali saya datang, saya semangat banget datang ke Tebelian. Tentunya saya akan kembali lagi pada posisi saya di BPTD Jateng dan DIY, saya juga harus semangat.
Seperti biasanya, mohon di kita lebih semangat lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Kita ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Andram. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Telah kita ketahui bersama bahwa terhitung mulai tanggal 31 Maret kemarin telah dilakukan pelantikan pejabat administrator, yaitu Bapak Is Munandar itu sekarang menjadi Kasubag TU di Direktorat Angkutan Udara. Kemudian saya sendiri kembali lagi ke BPTD, Balai Transportasi Darat di wilayah 10 Jateng DIY. Tentunya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih saya bisa bergabung di Bandara Tebelian, menjadi keluarga besar Bandara Tebelian. Saya mengucapkan puji syukur, ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mensupport saya sehingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Saya ingat sekali saya datang ke sini tanggal 8 November 2020, kemudian pagi hari tanggal 9 November saya mengikuti apel pagi. Tidak terasa hampir 6-7 bulan saya di Bandara Tebelian. Tentunya di dalam kegiatan sehari-hari ada tutur kata yang kurang sopan, kemudian juga dalam bergaul sehari-hari Pak Ram, saya ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya hanya manusia biasa, jauh dari kesempurnaan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Saya mengalami sejarah juga di Bandara Tebelian ini, Pak. Saya bisa bergabung dengan para senior-senior saya. Saya bisa mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk bekal saya juga nanti di tempat saya yang baru. Kami mohon untuk menjaga apa yang sudah sekarang semangatnya sudah luar biasa di Bandara Tebelian ini, dengan adanya nanti pengganti saya yang baru, nanti juga penggantinya Pak Ismanander yang baru, lebih semangat lagi, bandaranya juga semakin bagus harapan saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam tutur kata keseharian kurang berkenan. Misalkan ada janji juga saya yang belum saya tepati, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon doa restunya pada tempat yang baru saya bisa berkreasi, ada inisiatif di tempat baru sehingga dimanapun kita bekerja, kita bisa berkarya. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Istirahat, siap, siap. Malam. Tinggal. Luar ya. Ini lagi. Pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa pengamanan. Luar, siap.